Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita hari ini alhamdulillah di tempat pusat oleh-oleh kedatangan tamu sekaligus planning sebagai mitra ke depan untuk meramaikan acara, meramaikan tempat di pusat oleh-oleh Jombang ini. Ayo, seperti apa planning ke depan? Kita berkenalan. Di sini mumpung sudah ketemu dari dinas ada Pak Khairul, ada Pak Muswartono, Ketua Permamin. Ada bapaknya yang dari komunitas urusan mobilnya ya. Kita belum tahu kayak apa. Ayo coba kita dengarkan, kita ngobrol, kita tanya-tanya. Monggo Pak, perkenalan dulu. Dari mana, rencana ke depan seperti apa. Yang penting tempat ini ramai, semuanya bisa bermanfaat, simbiosis, mutualisme. Kayak apa kira-kira, monggo perkenalan. Perkenalkan, nama saya Andi dari Tahta Motor. Tahta Motor? Iya. Tahta Motor ini Pak. Nah, ini dia logonya, ini dia. Untuk kedepannya, yang kita harapkan pasar lebih ramai lagi. Aktivitas padat, aktivitas lebih padat. Pengunjung banyak, mau cari apa saja ada, mau sampai cari mobil ada. Jadi dengan adanya datangnya Pak Andi dengan tim. Itu alhamdulillah kita teman untuk meramaikan tempat ini bertambah lagi. Terus kita mau ketemu dengan Pak Khairul juga dari dinas. Kira-kira kayak apa Pak dukungannya? Kita ngobrol dengan Pak Khairul juga. Monggo. Halo. Pak Khairul. Ya, perkenalkan nama saya Khairul. Ya, terima kasih para sehat luar biasa ini ya. Sama-sama. Teman-teman dan Tata Motor. Ya, tentunya kami menyampaikan terima kasih. Alhamdulillah, ya, sama-sama. Ya, masuk ke pasar kasual dan kemudahan sehingga nanti bisa menambah keramaian kita. Mau perkenalkan teman-teman yang lainnya. Ya, khususnya pasar Kasawalo coba nanti bisa diramaikan. Ramaikan pasar. Monggo. Kalau ada event-event lain silakan. Nanti, ya. Ini kalau ditambah lagi dengan event-event lainnya nanti Pak Tono ya. Ya. Sehingga nanti kami dari dinas itu merasa berhasil. Kalau sudah berhasil tentunya ada. Kontribusi yang bisa dirasakan untuk MKM Pak G. Pasti ya, matur nuwun. Monggo, terima kasih Pak Khairul, terima kasih sekali. Terus ada Pak Tono, bos kita dari Permamin. Ya. Nah, monggo Pak, komentarnya kayak apa dengan planning yang ini Pak? Saya ucapkan selamat datang dari teman-teman Tahta Motor di pusat oleh-oleh Jombang di Tembelang ini. Dengan semangat bersama, mari kita ramaikan, kita siarkan terus potensi-potensi lokal, terutama yang produk-produk lokal ini secara bersama-sama. Mantap. Kita budayakan bersama untuk menggunakan produk-produk lokal. Produk lokal. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Bos, terima kasih. Terus kebetulan kita juga ada Bapak Kepala Pasar di sini. Kita ingin mendengarkan komentarnya ya, kayak apa nanti planning, persiapan, rencana ke depan. Untuk apa ya meramaikan tempat ini dari pihak pengelola pasar ya, Bapak Kepala Pasar kayak apa nanti? Ayo kita tanya-tanya, monggo Pak. Terima kasih, nama saya Pak Mujib. Pak Mujib, ya. Oke, Pak Mujib. Terima kasih atas kedatangannya teman-teman Tahta Motor. Kita di sini bersama-sama untuk memajukan pasar pusat oleh-oleh Kasoban. Siap. Untuk kedepannya kalau ada acara-acara kita supaya lebih rutin lagi supaya pasar menjadi ramai dan maju. Alhamdulillah. Itu guys, teman-teman UKM Jombang, dukungan dari semua pihak, dari pemerintah, dari asosiasi, dari teman-teman Tahta Motor siap meramaikan tempat atau pusat oleh-oleh Jombang. Bagaimana caranya? Pusat oleh-oleh Jombang ini tidak hanya terkenalnya di Jombang saja, tapi nasional. Nanti teman-teman tamu-tamu dari mancanegara pun kalau memungkinkan kita datangkan, akan kita datangkan. Yang penting kita merapat bersama. Siap lagi? Siap. Terima kasih sekali. Demikian guys, kita ikuti nanti kayak apa ke depan. Ini mobil-mobil juga sudah berkumpul, sudah ngumpul di sini. Ini bisa. Jadi bagi teman-teman yang di Jombang mau cari mobil, mau tukar tambah mobil, tempatnya di sini di pusat oleh-oleh Jombang. Terima kasih guys, sampai ketemu. Kita review lebih lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini dia ya. Ini dia guys. Ini mobil-mobil yang yang sudah dipajang di sini. Ini semuanya adalah
berstatus dijual, mau tukar tambah, mau apa, ada di sini. Jadi kita di sini selain sebagai pusat oleh-oleh Jombang, produk-produk UKM juga akan dipakai sebagai tempat bertemunya yang ingin ganti mobil, yang ingin beli mobil. Nah, di sini tempatnya. Terus kemudian nanti masalah pengajuan kredit mobil, insya Allah dari pihak-pihak leasing nanti akan buka gerai juga di sini. Mantap sekali guys. Silakan, kami tunggu kedatangannya di pusat oleh-oleh Jombang. Terima kasih guys. Bapak motor juga disampaikan terima kasih sekali lagi atas partisipasinya untuk meramaikan bahkan mau mempromosikan mobilnya di pasar Tasikmalaya juga. Terima kasih, monggo Bapak Ibu khususnya teman-teman pedagang yang kemarin sudah menghibur dirinya untuk semua teman-teman pedagang di sini dengan menghibur lagi atau sekedar mempromosikan barang-barang Anda dengan semuanya tempatnya di mana, barang produksinya apa, berapa harganya, monggo di tempat sumber suara itu.